Shalom saudaraku. New Every Morning di pagi yang indah dan cerah ini akan membahas tema Beranilah Bermimpi Besar. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Ada kalimat bijak mengatakan, seorang pemenang adalah pemimpi yang tak pernah menyerah. Artinya, jika ingin berhasil kita harus memiliki impian, yaitu gambaran dari keberhasilan yang ingin diraih di masa depan. Impian akan mendorong orang untuk berusaha dan berjuang sampai impian menjadi sebuah kenyataan. Sebab impian tidak akan terwujud melalui magic, tetapi perlu usaha yang keras. Ada banyak orang berpikiran bahwa bermimpi besar adalah suatu kesombongan. Tidak, justru akan melakukan perkara-perkara besar bagi mereka yang memiliki impian besar. Contohnya adalah Yusuf. Keberhasilan Yusuf menjadi penguasa di Mesir berasal dari sebuah impian, meski ia harus melewati proses yang panjang. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Matius 21 ayat yang ke-21. Impian yang besar akan memperbesar iman kita, sehingga kita akan menerima hasil sebesar iman tersebut. Kalau ingin usaha atau pelayanan kita makin diperluas, mau tidak mau, kapasitas diri kita pun harus diperbesar. Jadi, beranilah untuk membayar harga, berkorban waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih besar lagi. Dunia ini terus berubah dari waktu ke waktu, maka kita pun dituntut untuk mengikuti perubahan itu dengan terus mengupgrade diri. Jika tidak, kita akan semakin jauh tertinggal. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami memiliki impian yang besar, karena kami tahu impian yang besar akan memperbesar iman kami, sehingga kami akan menerima hasil sebesar iman kami dalam mempercayai setiap janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.